Assalamualaikum, salam Ramadan buat semua saya ucapkan, dan mari kita terus istiqamah dengan ibadah kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita pada Ramadan kali ini. Baik, pada hari ini kita akan menceritakan satu kisah yang menarik di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis pada nombor 3480. Kisah tentang seorang pengutip hutang yang bersikap memudahkan urusan bayaran balik pinjaman kepada mereka yang berhutang dengannya. Si pengutip hutang ini bukanlah orang yang baik pun. Dia tidak pernah pun melakukan banyak kebaikan dalam ibadah, tetapi dia memiliki satu kebaikan sahaja, iaitu tidak mahu menyusahkan orang yang meminjam darinya. Dia selalu mengarahkan kepada pembantunya agar sentiasa memudahkan urusan membayar hutang mereka. Mari kita hayati hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qatt," bahawa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah sekalipun berbuat baik, cuma dia biasa memberi hutang kepada orang lain. Suatu hari dia berkata kepada pembantunya, "Khuz ma tayassara wa truk ma asura wa tajawaz." Ambillah berapa pun yang dibayar, jangan menyusahkan orang dan seringlah memberikan maaf. La'allallaha yatajawwazu 'anna. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita dan memudahkan urusan kita. Setelah lelaki itu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Hal amilta khairan qatt?" Adakah kamu pernah berbuat baik? Dia dengan jujur menjawab, "Qala la, illa annahu kana li ulamun wa kuntu udayinun nas." Tidak ya Allah, cuma aku mempunyai seorang pembantu dan aku biasa memberikan hutang kepada orang lain. "Fa idza ba'athtuhu yataqadi qultu lah, khudh ma tayassara wa truk ma asara." فَإِذَا بَعَثْتُ يَتَقَاضِي قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهُ يَتَجَوَّزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ. Ketika aku meminta pembantuku untuk mengutip hutang, selalu saja aku berpesan kepadanya, ambillah berapa pun yang dia berikan, jangan menyusahkan orang dan selalulah memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita tak kala kita mati. Kemudian Allah berfirman, قَدْ تَجَاوَزْ wastu'ank, cukup aku telah mengampunimu. Hadis ini menunjukkan kehebatan Islam yang memiliki nilai tolak ansur yang sangat hebat di dalam syariatnya. Walaupun pada lelaki itu tidak banyak kebaikan yang dilakukannya, namun Allah Subhanahu wa taala mahu memasukkannya ke dalam syurga walaupun dengan hanya bersandarkan kepada satu saja kebaikan yang pernah dilakukannya. Inilah kemaafan dan kehebatan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tandanya tidak ada satu kebaikan pun yang Allah sia-siakan apabila manusia itu benar-benar mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan yang dilakukan. Lelaki ini tahu dia bukanlah orang yang baik, tetapi dia buat satu kebaikan dengan niat agar Allah melihat kebaikannya itu dan memberi rahmat kepadanya. Sebab yang dia suka sebut adalah la'allallaha yatajawwazu 'anna. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Maka di sini membuka satu dimensi di minda kita bahawa Allah lebih suka untuk mencari kebaikan yang ada di sisi hamba-hambanya daripada melihat kesalahan mereka. Allah lebih rela memaafkan kesilapan mereka dari menghukum mereka dengan sebab kesalahan yang dilakukan. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk mencari, untuk terus mencari kebaikan walaupun kita masih banyak kesilapan, kerana kita nak tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita tetap ingin menjadi baik walaupun kita belum sempurna sebagai seorang hamba-Nya. Mudah-mudahan cerita si pengutip hutang ini memberikan satu gambaran yang baik pada kita bahawa Allah ingin hamba-hambanya sentiasa kembali di sisi-Nya. Wa in iqtaraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'. Dan jika kamu menghampirkan diri kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan menghampirkan diriku kepadamu sahasta. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada kisah ini. Baik, sebelum akhirnya, ini ada satu doa buat mereka yang belum mendapat anak setelah lama berkahwin. Ini adalah doa Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah untuk diberikan zuriat.
doa ini disebut di dalam surah Ali Imran ayat 38 dan juga di dalam suratul Anbiya ayat 89. Apakah doanya? Mari kita baca bersama-sama. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar doa permohonan. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan engkau biarkan daku seorang diri dan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah juga sebaik-baiknya mewarisi. Mari kita sama-sama membaca doa ini. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat untuk kita dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.